Gloria the Hip. Pertama kita bikin bagian dari hidungnya, yaitu bagian cungurnya atau moncongnya ke bagian mulutnya. Lalu kita bikin matanya. Buat pola matanya, lalu bikin lingkaran di dalamnya, dihitamkan. Lalu bagian mata satunya lebih kecil, sama dibikin lingkaran di dalamnya, lalu dihitamkan. Bikin garis wajahnya. Bikin alisnya. Alisnya sedikit tebal. Alis satunya terlihat sedikit saja. Lalu bagian kepalanya, kepalanya agak kecil. Ditarik ke telinganya kecil, dua. Lalu dagunya. Bikin dagunya garis ke bawah, lalu bikin mulutnya terbuka sedikit. Hati-hati, pelan-pelan. Garis dua bibirnya. Lalu bikin giginya di bagian dalam. Seperti biasa, kuda nil giginya dua. Lalu bikin hidungnya. Hidung kuda nil Gloria seperti itu, diikutin saja. Lalu bikin lehernya. Untuk kepalanya sudah jadi. Lengannya, kita bikin tangannya dahulu. Itu garis lengan tangannya sedang menekuk ke atas. Lalu kita bikin jari-jarinya. Bikin jempolnya dahulu. Lalu jari-jarinya, kelingking, jari manis, jari telunjuk. Lalu kita lanjut bikin tangan satunya, posisi sama. Kita buat jari-jarinya, jari jempol, telunjuk, jari manis, dan jari kelingking menekuk. Lalu kita bikin garis perutnya. Perutnya besar sampai ke bawah, terus bagian punggungnya, perutnya. Untuk bagian badannya lebih panjang garis perutnya. Lalu kakinya, kakinya pendek saja. Kasih jarinya jempol, telunjuk, kelingking. Lalu di bawahnya kaki satunya. Ya, jadi bikin gambar pusarnya. Gambarnya sudah jadi, silakan diwarnain. Bisa menggunakan pensil warna, krayon, pensil spidol air, atau lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.